Islam di tanah air untuk melaksanakan kewajiban puasa Ramadan dan sekaligus menjadikan Ramadan tahun ini sebagai momentum untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua pertolongannya yang telah diberikan kepada bangsa Indonesia sehingga kita mampu melewati aneka tantangan berat yang kita hadapi selama ini. Dalam menyambut bulan Ramadan yang mulia dan sama-sama kita rindukan ini, diperlukan persiapan-persiapan maksimal untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan, baik persiapan fisik maupun persiapan mental. Ramadan sudah selayaknya kita jadikan sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas diri kita, bukan semata menahan lapar dan dahaga. Ramadan dapat melatih kecerdasan dan kearifan kita dalam memilih kebaikan dan meninggalkan keburukan. Umat yang cerdas dan bijak dalam bertindak akan menjadi umat yang memberikan solusi bagi persoalan masyarakat, bangsa, dan negara. Ramadan juga menjadi momentum untuk memperbaiki mentalitas kita dalam mengendalikan diri serta terus berbaik sangka terhadap segala ketetapan Allah Subhanahu.